Capil kok bisa rame banget? Mungkin masih banyak orang yang punya KTP. Iya, makanya rame di situ. Aja bilang enggak ini katanya alasannya banyak. Emang dia enggak ngantar-ngantar ke sini dokumennya katanya. Jadi mereka ternyata kan dokumen kalau satu doang terlalu kosnya terlalu tinggi buat mereka transport kan. Jadi nunggu banyak dulu baru sekalian diantar. Jadi ada 20 atau 30 yang pembuat baru diantar sekaligus gitu. Jadi kosnya cuma sekali kan. Yang kiri itu depan motor karena udah habis. Karena udah habis. Nah, yang lu bilang itu karena ban lama. Oh. Bro, emang enggak ada lagi dia kan? Kadang-kadang salah beleban, maksudnya bukan salah sih, cuman dia nggak perhatiin kode produksinya. Jadi ternyata ban ini ada masa expirednya. Lo kodenya jadi mana? Jadi kan di dalam pinggiran ban itu ada tahun produksi. Hah? Ada tahun produksi. Kadang-kadang kan orang main beli ban murah aja kan. Nah misalnya gini, bannya diproduksi 2015, memang harganya nanti setengah harga. Produksi 2015, sekarang udah 2018, ya udah kadaluarsa secara walaupun belum dipakai. Jadi kan kadar dahan ban itu kan ada masa kadaluarsanya juga. Iya, karena kan masa kadaluarsanya kalau nggak salah kurang lebih 2-3 tahun ya. Iya, jadi maksudnya. Ya kita kan rata-rata pemakaian ban gak ada yang sampai 3 tahun kan. Kalau kode produksinya itu bulan 1 2018 itu masih 5 bulan. Nah, jadi ban ini masih 5 bulan, masih 5 bulan baru tanggal produksi. Jadi masih baru banget. Saya ini tempat baru, terus recommended nih, orang-orang udah oke. Jadi nggak mungkin dia jual ban yang udah kadaluarsa gitu. Mana, karena
kemarin gue dapat tawaran harga dan yang dari harga 2 koma sekian jadi hanya 1 juta kok, 1 sekian. Gue curiga dong, ternyata tahun produksinya 2014, lah udah 4 tahun, sekarang udah 2018. Nah, memang kondisinya kondisi baru dalam artian kata belum pernah dipakai. Cuman kan bahan ban itu sendiri udah 4 tahun berlalu kan pasti ada pengaruhnya kan. Parkir motor kayak bosan hidup nih. Parkir motor kayak bosan hidup. Nah, motor lo dikit lagi aja tinggi tadi gua kenal. Om. Kita aja hampir mundur. Itu tapi di situ tuh. Dia enggak kan kalau ini pas ya. Lain ini dia